Kita siapkan bahannya dulu, indomie, soto, sama telur 2. Terus ini kita didihkan air. Kita sukokkan kayunya. Aduh, kemelur tuh kayak gini ya. Enggak apa-apa ya. Merutuk ya. Oh, terus itu ada cabai, coba lihat. Ini saya campurin sama pakai kol sama cabai rawit. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Kita sukokkan dulu kayunya ya. Terus kita masukin telur. Cemplungin ke tungkunya, kulit telurnya. Gampang kan? Nih, tik. Masukin kulitnya, taruh mana coba? Kulitnya taruh luang nih. Duh, pegonya. Mana ini? Duh, pegonya. Aduh, asapnya kemana-mana ini. Gara-gara dikasih sepet kayak gini sih. Pokoknya tuh. Ya, beginilah di kampung. Kalau di kampung begini nih cara masaknya. Tuh. Kok lagi? Pegoh banget. Iya. Terus kita masukin ininya. Ini kita masukin ininya. Kemudian buang sampah tinggi. Kita irisin cabai. Terus kita masukin kolnya. Bumbunya. Kelamaan kita suntuk.
Biar kayak itu.